ruang kelas itu sudah punya semua, Pak. Ruang kepala itu sudah punya semua, ruang TU punya semua. Rumah Kompas Subuh 35, SMA Negeri 1 Jagenang. Kenapa kok gendong anginnya muter napa? Ini sudah dibuka oleh Kepala Cabang Dinas tahun lalu, yaitu oleh Bapak Sumoto. Kemudian selama setahun sudah proses adalah beberapa kali panen, dan pagi hari ini kita launching pemasarannya. Jadi secara pembukaan rumah komposnya itu sudah dilaksanakan setahun yang lalu. Kemudian pemasarannya baru hari ini. Prosesnya itu adalah dari beberapa sampah yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Jagenang, dan juga kami mengambil sampah dari para penjual sari tebu, limbah. Limbahnya kami bawa ke sini, kemudian kami olah untuk dijadikan kompos ini. Termasuk tadi ada MOU dengan itu, Pak, ya? Pengusaha ada MOU es tebu tadi, Pak. Dari penjual ya, sari es tebu. Jadi untuk diambil limbah tebunya itu, Pak. Dengan produk kompos ini kenapa, Mas? Yang pertama jelas kita dari sisi kualitas untuk kompos 35 ini, khususnya untuk tanaman hias itu sangat dibutuhkan sekali. Rata-rata kalau kita lihat adalah terutama di musim hujan, yang paling penting adalah kita adalah anti jamur. Jadi khusus untuk kompos produk dari SMA Negeri 1 Jagenang ini sudah terbukti khususnya untuk tanaman hias baik A5 maupun jenis dari tipe yang lain. Berarti sudah pernah coba, Mas, ya? Sudah dicoba dan sudah diaplikasikan ke berbagai tanaman yang ada, dan alhamdulillah produk kompos 35 ini sangat bagus dan bermutu sangat tinggi. Sejak kapan pakai kompos? Pakainya ini sejak dari kemarin, dari awal saat pembuatan sudah selesai, kemudian kita tawarkan, kemudian kita uji coba dulu pada berbagai tanaman. Hasilnya bagus, sehingga dari saya sendiri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.